Di sini banyak pungli, Pak. Tenang. Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Ibu-ibu menangis curhat ke Jokowi. Om kami tolak pungli ditangkap polisi. Kegiatan Presiden Jokowi menyerahkan secara langsung bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada pedagang kaki lima dan kepada penerima program Keluarga Harapan di Pasar Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden. Pada saat itu terdengar lantang teriakan pedagang yang berteriak minta tolong dalam kegiatan 21 April 2022 tersebut. Pedagang itu meneriakan bahwa saudaranya kini berada di tahanan Polresta Bogor, kota. Hal itu terjadi karena dia menolak pungli atau pungutan liar atas laporan ormas yang mereka sebut sebagai preman, sebagaimana dikutip dari viva.co.id. Video tersebut terekam dan diunggah akun Instagram @agussupartoRI_1. Mana mau lebaran anaknya ada. Tampak dalam video berdurasi 59 detik tersebut, Jokowi kemudian menghampiri pedagang yang menangis sambil meringis minta tolong itu. "Bapak-bapak tolong kami, om kami menolak pungli ditangkap polisi," kata seorang pedagang perempuan sambil berteriak menangis didampingi pedagang yang lain. "Saudara saya, Pak, menolak preman pungli ditangkap," kata pedagang laki-laki yang mendampinginya. Di hadapan Jokowi, pedagang tersebut mengatakan bahwa saudaranya itu sudah 3 bulan di penjara. Bahkan kini keluarganya menjadi telantar termasuk anak-anaknya. "Yang di penjara namanya siapa?" kata rombongan Jokowi sambil mencatat aspirasi pedagang tersebut. "Ujang sarjana, Pak. Mana mau lebaran, anaknya ada 4. Bapak mohon, Bapak cuma Bapak yang bisa bantu kami, Pak," ucap pedagang itu. "Kami punya bukti-bukti semua, Pak. Demi Allah, Bapak, kami punya bukti-bukti preman, Pak. Makasih banyak, Pak," ungkap si pedagang. Sementara kata polisi terkait adanya aduan pedagang ke Presiden Jokowi di Polresta Bogor itu disampaikan melalui Kasubsi Penmas Polresta Bogor Kota, Ibtu Rahmat Gumilar, namun belum memberikan keterangan. Kita punya bukti semua, Pak. Ya Allah, kami, Pak. Bapak bisa bantu kami. Itu preman, Pak. Mohon kasih banyak, Pak.